Oke kawan, ini goreng biawak yang kena cirat kita kemarin. Jadi ini kita buat cihoy dulu kayak yang kemarin. Jadi setelah sampai rumah kita goreng. Ini biawak hutan. Nah ini satunya masih belum digoreng. Jadi sudah kita cihoy. Ini campur biawak sungai. Nah ini kawuk. Kau biawak hutan bahasa daerah kita sini. Nah di sini ada rica-rica ayam. Nah rica-rica ayam beras. Nah biawak ini kita coba goreng karena selama ini kita belum pernah goreng biawak. Kita sering masak rica-rica. Jadi kali ini kita goreng lagi. Gimana rasanya setelah tadi pagi kita coba tes goreng landak. Jadi malam ini kita goreng biawak lagi. Mudah-mudahan nanti rasanya enak. Ini rica-rica ayam. Tunggu airnya, sambalnya seperti biasa, bumbunya. Nah, ini masih kebanyakan airnya. Kita tunggu dia kering, baru nanti kita masukkan cabai. Kalau airnya sudah kering, jangan kemana-mana. Kita tunggu proses di rumah. Kebetulan musimnya jatuh dan kebetulan juga dekat rumah, jadi kita ambil. Nah ini. Ini numpuk sekali ini. Asam yang seperti biasanya lain asam putar. Apa? Sini dulu. Sini dulu. Joget. Joget dulu. Cepat. Woi, mana kalian dua? Lo. Jangan lupa subscribe gitu. Cepat. Jangan lupa subscribe. Enggak yang ngomong gitu. Enggak, adik yang kakak yang ngomong gitu. Adik dari mana? Ambil adik dulu. Panggil adik. Panggil adik, mana? Panggil adiknya. Nah, lihat gondrong rambutnya. Gondrong. Oke, Bray. Ini rica-ricanya sudah matang. Ini biawaknya sudah matang juga. Kita goreng, ya. Ya, kawan. Saatnya kita makan. Ini dia biawak goreng yang saya maksud tadi. Ini sambalnya, ada daun singkong. Nah ini cuci tangannya. Ada ayam rica-rica ini. Ada nasi. Kita makan. Kita tes daging biawak goreng. Ini baru pertama kali kita buat biawak seperti ini yang digoreng. Karena semani kita masak rica-rica, jadi kali ini kita goreng. Ini selalu kering ini. Mantap. Iya, ini dia bini tes rica-rica kita. Gimana? Rica-rica ayam. Keras, teman-teman. Gimana? Enak. Oke, Bray. Kita tes biawak biawak goreng yang kita goreng tadi. Nah ini dia. Nah, agak keras karena ini kemarin kita cihoy jurutan jadi ke bawah begini dan kita goreng lagi, jadi agak keras tapi enak. Oke, terima kasih sudah nonton. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kita makan dulu. Jangan lupa
di top 10. Terima kasih.